Ya, alhamdulillah saya selaku pengawas pertandingan ya selama ini Liga 3 Asta Kabupaten Lombok Barat sangat baik dan berjalan lancar sesuai regulasi yang sudah ada. Dan selama ini dari klub juga sangat mendukung selama saya mengawas pertandingan ini. Nah, untuk itu ke depan lagi supaya kita bisa tingkatkan kembali untuk para pemangku sepak bola khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Barat, terutama Pak Sekjen, Pak Ketua, itu supaya lebih berkembang kembali. Karena di satu-satunya di NTB, saya rasa Liga 3 atau ASKAP Kabupaten Lombok Barat yang selalu bergulir setiap tahun. Dan ini harapan kita selaku pengawas pertandingan, itu yang bisa saya lihat selama pertandingan ini berlangsung. Yang terakhir mungkin Pak Rokintan, gimana tentang perangkat pertandingan yang selama ini setelah bergulir Liga 3 sedang mau masuki putaran kedua nih? Alhamdulillah, kalau masalah perangkat pertandingan saya sangat aspirasi untuk semua perangkat, baik itu wasit maupun pengawas pertandingan yang selalu hadir dengan tepat waktu yang telah dijadwalkan oleh pemuas itu sendiri, apalagi wasit, terutama asisten yang selalu aktif dalam kedatangannya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Rokintan. Salam sehat, salam olahraga. Oke. Ya, ini harapan kita sama untuk ASKAP, untuk pertandingan, untuk masuk ke 16 besar. Jadi kita akan memperketat semua dari tim-tim ini. Tim-tim ini harus kita perketat bagaimana nanti kita berkolaborasi dengan ASKAP. Jadi kita tingkatkan untuk keamanan aja. Keluhan atau masukan untuk kedua tim, kesebelasan yang selama ini ada kendala mungkin Pak Ketua? Cuman kendalanya kita kemarin cuman ada tandu itu aja jadi kendala kita dari Pampel di Banyumulek. Jadi semua anak-anak semua yang Pampel untuk di Banyumulek ini cuman itu kendalanya. Insya Allah untuk sementara kita ini masih ya aman-aman aja, kondisi bagus. Sebelum bermain kita dikasihkan dulu sama kedua klub. Jadi, selama ini sudah ada kendala mungkin dari kesebelasan untuk tim sportivitasnya maksud saya itu. Untuk sementara untuk kita di sini insya Allah aman, aman lancar di Desa Banyumulek, aman. Oke, terima kasih Pak Ketua Pampel. Siap. Ya, assalamualaikum, salam sehat, salam olahraga. Terima kasih. Ya, untuk pertandingan ini alhamdulillah Laga peringkat 1. Terima kasih buat panitia penyelenggara ASKAP Lombok Barat dan panitia penyelenggara ASKAP Lombok Barat. 500 ekor. Kita untuk Bupati bersama tuna lainnya. Iya. Untuk depannya Laga khususnya Liga 1 besok harus lebih semangat lagi. Harus lebih kerja keras lagi latihannya. Itu aja dari saya. Mantap coach. Untuk manajer pemain dari Persilaga, 30 orang itu naik di atas panggung. Luar biasa. Bila kejadiannya dia bisa menghilang, luar biasa. Bisa diberikan lalu ini, namun ini golden match atau apa ini. Siap. Luar biasa, antusias dari sepotong-sepotong ini datang berhamburan menyaksikan anak-anaknya bayi balonnya bermain di dalam lapangan. Persilaga yaitu Hendra Suryananda. Iya, diangkat pialanya, diangkat. Oke, baik. Selanjutnya sekarang mana persiapan untuk mana? Oke, sekaligus penyerahan uang pembinaan sebesar 15 juta rupiah. Oke. Ya, diangkat
luar biasa. Inilah champion Piala Bupati Liga Internasional PSSI Kabupaten Lombok Barat. Baik.